Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat desa, pemerintah Kabupaten Cianjur melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur telah melaksanakan penyuluhan hukum bagi masyarakat Desa Kemang, Kecamatan Bojong Picung yang dilaksanakan selama satu hari, tanggal 21 Februari 2019 di Gedung Aula Desa Kemang. Hadir Camat Bojong Picung, Ius Yusuf SSTP MSI, Kepala Desa Kemang, Dadan R. Subarna, serta warga masyarakat Desa Kemang. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan berkumpul kegiatan penyuluhan hukum di Desa Kemang, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Peserta penyuluhan hukum menitikberatkan pada sasaran peserta yang akan diberikan penyuluhan hukum ini berjumlah 100 orang yang berasal dari aparat desa dan tokoh masyarakat di wilayah Desa Kemang. Penyuluhan hukum dibuka dengan penyampaian laporan panitia pelaksana, dalam hal ini Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur, Bambang Muhammad Tapib SH. Kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri kegiatan di penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum ini masyarakat dapat memperoleh informasi yang diharapkan yang akan berguna pada meningkatnya kesadaran hukum masyarakat yang bukan saja terbentuk sifat taat kepada norma etika, norma sosial, terutama norma agama. Dan acara dibuka oleh Asisten Administrasi Haji Budi Rahayu Toyib, SSMM. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penyuluhan hukum di Desa Kemang, Kecamatan Bojong Picung dengan resmi saya nyatakan dibuka. Salah satu upaya untuk masyarakat yang sadar hukum adalah dengan melakukan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum tersebut diharapkan dapat bermuara pada meningkatnya kesadaran hukum akan terbentuk sifat taat terhadap norma hukum, namun juga taat akan norma-norma lainnya, seperti etika, norma susila, terutama norma agama. Demikian salah satu kutipan sambutan PLT Bupati Cianjur yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Cianjur. Bahwa desa ini banyak berprestasian dengan kegiatan sosialisasi sekarang, menjadi dasar nanti bagian hukum bisa mengusulkan menjadi salah satu desa sadar hukum di tahun 2019. Ya. Dan mudah-mudahan nanti ketika diperlombakan ya bakal bagian. Ada perlombaannya di tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Mudah-mudahan desa ini bisa membuktikan berprestasi pula di bidang kesadaran. Dilanjutkan dengan materi yang dibawakan oleh para narasumber, dan sedikitnya ada 3 narasumber penyuluhan hukum bagi masyarakat desa ini. Antara lain, 1. Lydia Indrayani Umar SHMH dari P2 TP2A Kabupaten Cianjur dengan mengambil tema implementasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Memang kalau LGBT itu kan disebut dengan penyimpangan, Pak, ya. Penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku ini memang yang cukup juga sekarang menjadi penyakit akhirnya, ya, Pak, ya. Kalau kita melihat memang sampai saat ini penyembuhan berdasarkan kasus yang ada di P2 TP2A, LGBT itu yang muncul itu baru ada gay-nya, gay yang diidentifikasinya gay-nya itu baru 2 yang pengaduan, 2 yang resmi. Nah ini memang ciri-cirinya sulit untuk diketahui, walaupun kadang-kadang kalau perempuan dia lebih kepada tomboy, ya Pak, ya, rambutnya lebih pendek, dia merasa diri sebagai laki-laki. Nah ini juga belum tentu dia adalah seorang lesbi, begitupun gay. Tapi yang banyak terjadi di kantor kami di P2 TP2A ini adalah calon-calon gay ke depan, yaitu anak-anak yang menjadi korban sodomi. Itu ada beberapa kasus anak, banyak sekali, Pak. Itu anak yang memang menjadi korban sodomi, akhirnya yang pelakunya itu disebut dengan predator. Jadi dia juga menyukai hanya jenis kepada anak laki-laki saja. Nah ini bisa dikategorikan juga nantinya itu masuknya ke
gay ya, karena di namanya LGBT itu kan ada identifikasi 4 ya Pak ya. Bahkan ada seorang gay juga yang akhirnya dia juga bisa melakukan biseks. Dia sekarang menikah, punya anak, itu salah satu ya. Ada teman kita juga ya. Dia juga punya istri, punya anak. Nah ini juga kita gak tahu karena waktu mau diperiksa dia tidak pernah mau. Tapi yang penting itu bagi anak-anak yang mengalami korban atau menjadi korban sodomi, Pak, itu harus diwaspadai. Karena kedepannya mereka juga ini sama dengan contoh yang ada di kantor kami, orang tuanya yang tadinya anak korban, sekarang juga dia sering begitu kepada teman yang laki-laki. 2. Silmi Kava SSC MH dari Lembaga Penanggulangan HIV atau AIDS Kabupaten Cianjur mengambil tema pemahaman tentang HIV AIDS perilaku LGBT. Jadi Pak, bagaimana caranya menanggulangi LGBT di daerah? Salah satunya yang sedang kami lakukan sekarang memberikan sosialisasi, karena memang tadi juga Bapak sudah tahu LGBT tidak ada ciri-cirinya. Bahkan sikap pun bukan berarti cowok kemayu, bukan berarti dia LSL, karena tidak ada ciri-cirinya. 2, penanggulangan dari KPA itu, jadi Bapak bisa mengundang kami sama kayak BNN, kami mempunyai program warga peduli AIDS. Nanti warganya dibina dan dibentuk agar si perilaku LGBT itu bisa ditanggulangi. Apa aja materi yang diberikan, jadi nanti diberikan seperti apa, kenapa bisa seseorang akhirnya jadi LSL, kenapa seseorang bisa menjadi gay, diminimalisir ketika si masyarakat sedang masih keadaan kecil gitu Pak. Karena kalau sudah dewasa tidak ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu tadi cuman jadi sosialisasi sama pembentukan warga peduli AIDS saja. Kalau jadi Bapak bisa menghubungi kami, nanti kami datang ke sini sama Bapak, tidak usah dikasih amplop, tidak usah dikasih transport, cukup Bapak menghubungi kita, kami antusias, kami bersyukur sekali. Agar, karena memang penanggulangan LGBT ini tidak bisa hanya dilakukan oleh P2TP2A ataupun oleh KPA. Harus dari seluruh kalangan bersinergi agar Cianjur lebih maju dan agamis itu tercipta. 3. Dr. Basuki SHMH, Kepala BNNK Kabupaten Cianjur, tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Di Cianjur yang paling rawan adalah sabu. Kemudian yang kedua adalah ganja. Terus ini akan ya, Kepala BNN menyampaikan seperti data Pak saja Pak. Jadi kesimpulannya, ayo Pak, kita ciptakan Desa Kemang ini desa yang bersih dari narkoba sehingga Desa Kemang lebih maju, agamis tanpa susah masih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluhan hukum merupakan program pembinaan peningkatan hukum masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyampaikan informasi terkait peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penyuluhan hukum ini adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat, anggota masyarakat, dan aparat desa menyadari dan menghayati hak dan kewajiban serta mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum demi tegaknya supremasi hukum serta terbentuknya desa sadar hukum. Adapun tujuan daripada penyuluhan hukum ini adalah diharapkan ini masyarakat ini pertama ini adalah mengerti, memahami, dan melaksanakan serta mensosialisasikan kepada halayak masyarakat yang lainnya sehingga dia dapat mengikuti aturan-aturan yang berlaku itu sendiri. Nah itu yang kita harapkan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Cianjur bagian hukum yang telah melaksanakan program sosialisasi penyuluhan hukum di desa kami. Kami sangat tertarik dan kami menerima dengan baik karena hal itu dirasa memang sesuatu yang sangat penting. Sampai saat ini kita harus mengakui dengan itu bahwa pemahaman masyarakat tentang pemahaman masyarakat dan itu perlu penyuluhan, dan penyuluhan itu menjadi tanggung jawab kita bersama, tentu saja memang pemerintah dan masyarakat, salah satunya itu. Terus kemudian mudah-mudahan dengan adanya penyuluhan hukum ini lebih dapat meningkatkan pemahaman hukum masyarakat di desa kami dalam rangka hidup bersosialisasi di masyarakat, salah satunya itu. Terus kemudian pula ke depan mudah-mudahan segalanya tertib, lah desa kami sampai saat ini memang masih tidak pernah ada hal-hal yang memang masuk ke dalam kriminalitas.
Mas. Contoh tahun ini, tahun kemarin sudah ada warga yang bertahan, ada warga yang mengambil. Dan alhamdulillah desa kami desa tangguh, terbukti dengan adanya pembayaran PBB yang 100% setiap tahun. Desa-desa yang lain kan tidak ada, hanya desa kami. Terus kemudian harapan ke depan mudah-mudahan penyuluhan hukum ini bisa komprehensif terus-menerus dilakukan supaya menjadikan masyarakat taat dan sadar. Alhamdulillah dalam kegiatan ini beberapa hal yang banyak kita dapat, terutama tentang kemanfaat yang belum kita ketahui tentang bahayanya air, bahayanya narkoba, banyak hal lain yang memang saya ketahui. Alhamdulillah dengan adanya ini ada sedikit pencerahan terhadap kami secara pribadi juga secara umum tentang peraturan dan undang-undang yang dimana telah tadi dilaksanakan, terutama tentang hukum yang secara saya akui kami buta hukum. Alhamdulillah dengan adanya ini sedikit sedikit ada yang terserap. Terima kasih.